Sally. Tante. Kenapa sih tante aku ngeliatin Sally gitu banget? Loh, seharusnya tante dong yang nanya sama kamu, bukan kamu. Itu isi tas kamu apa? Enggak ada apa-apa tante, cuman kaos kaki bau, aduh. Ya udah tante buka. Eh jangan jangan tante, tante jangan jangan. Tante. Terus tante jangan tante. Ini apa Sally? Jadi kamu selama ini bohongin tante? Bukan itu maksud Sally. Udah. Tante tidak mau dengar alasan apapun lagi. Kamu harus berhenti kerja di OKJ. Dan tante tidak akan ngizinin kamu jadi tukang ojek. Nih. Garang dan tegar. Iya juga ya. Berarti gue harus semangat cari duit. Wih, Sally. Selamat ya, Sel. Berkat lo, ibu tuh terselamatkan. Lo emang keren, Sel. Hebat. Thank you, ya. Iya. Gue masuk dulu. Oke. Kalau tiap hari ada kejadian kayak gini, keren banget ya, Dek. Masuk berita, diliput, dimana-mana, rame di sosial media. Ih. Iya, Mbak. Nama OKJK langsung naik pesat. Bangga deh. Masuk. Misi Mbak. Shell. Ini dia nih Mbak yang kita omongin barusan. Sally, selamat ya. Selamat ya Shell. Makasih ya. Saya keluar dari OKJK. Kerja di sini lo ngomong sama gue. Gak usah pakai ngadu-ngadu segala deh sama tante gue. Ah, nyesel gue cerita banyak sama lo tau gak? Emang gue salah gue apa? Gak usah sok gak ngerti apa-apa deh ya. Cukup tahu gue sama lo nak. Sally, kamu duduk. Kamu denger ya. Pokoknya hari ini juga kamu harus keluar dari OKJK. Tenang tante. Mulai hari ini Sally gak jadi driver OKJK lagi. Seperti kemauan tante. Sumpah, gue gak ada niat sedikit pun untuk membocorin ini sama tante lu. Lagi pula gue gak tahu kalau penumpang itu adalah tante lu beneran. Sumpah, gue gak tahu. Makanya jadi orang tuh jangan so akrab sama penumpang. Jadi ember kan mulut lo. Minggir! Minggir! Mbak Sally butuh kerjaan baru ya, Mbak? Iya kayaknya nih. Atau mungkin gue balik ke tempat kerjain dulu kali.